Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Dan kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik pada siang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 12 sampai 17 dan ayat 28 sampai 33. Lalu dilanjutkan dengan Amsal 13 ayat 10 sampai 12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembu tambun dengan kebencian. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 15 ayat 32 dan ayat 12 serta Amsal 13 ayat 10. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Judul renungan kita hari ini adalah Rendah Hati Agar Mau Diajar, ditulis oleh Lori,
Sahabat Suara Kasih, waktu kita belajar menjadi rendah hati, kita harus mau mendengarkan, belajar dan bertumbuh serta terbuka terhadap saran dan koreksi dari orang lain. Kita adalah manusia yang terbatas secara kemampuan, dan kita perlu mengakui bahwa kita bukanlah orang yang tahu segalanya. Kita perlu memahami beberapa alasan penting, kenapa kita perlu punya kerendahan hati untuk mau diajar. Yang pertama, akan lebih disukai, Alkitab berkata dalam Amsal 15 ayat 12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Kesombongan, pada dasarnya, muncul karena kita merasa tidak aman. Kita mungkin takut menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak tahu banyak hal. Tapi kita akan lebih disukai jika kita mau terbuka untuk diajar. Yang kedua, jadi lebih bijaksana. Amsal 15 ayat 32 menyampaikan, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Orang yang rendah hati selalu belajar, karena mereka terbuka dengan koreksian. Setiap orang punya kelemahannya masing-masing, karena itu kita memerlukan bantuan orang lain untuk mengatasi kelemahan kita. Jadi mari belajar dari pengalaman orang lain, caranya dengan rajin bertanya. Yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan konflik. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Saat kita mau rendah hati meminta maaf lebih dulu, maka konflik yang terjadi antara kita dan orang lain, secara otomatis akan mereda. Inilah kunci dari segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Sahabat Suara Kasih, di banyak hal, Tuhan mau mengajarkan kita tentang kerendahan hati, sama seperti seorang anak kecil. Jadi dari tiga hal tersebut, apakah kita mau belajar merendahkan diri kita, atau akankah kita hidup di dalam keangkuhan, dan menganggap kita mampu melakukan segalanya? Marilah kita renungkan, di bagian apa kita masih sulit untuk mengakui kelemahan kita, dan enggan meminta dukungan dari orang lain. Hari ini mari identifikasi kembali hal itu, dan minta Roh Kudus untuk memberikan kerendahan hati untuk mau belajar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami.
agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, saya mengundang saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita sampaikan apa yang menjadi harapan, pergumulan, masalah, atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan kepada Sang Pencipta, Pelindung, dan Pemelihara bagi hidup kita. Mari kita serahkan segala pergumulan kita dan harapan kita, sembari mengakui dosa-dosa kita dan berserah penuh kepada-Nya. Marilah dari kita masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Thank you.